Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, telah mengucapkan selamat kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ucapan ini disampaikan Ganjar usai Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Selain memberi selamat, Ganjar juga berharap supaya kedepannya duet Prabowo-Gibran dapat menyelesaikan beragam pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Selain itu, Ganjar juga sudah ikhlas menerima hasil putusan MK dan menilai bahwa saat ini sudah tidak ada hal yang harus diperdebatkan lagi. Tak hanya Ganjar, pasangannya yakni Mahfud MD juga telah menerima putusan MK serta mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran pada Senin 22 April 2024 sore. Meski kalah, namun Mahfud tetap mendoakan agar kedepannya Indonesia bisa semakin baik di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Oleh sebab itu, harus kita secara sportif menerima putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan Mas Ganjar dan saya tadi di MK juga sudah menyatakan ya menerima putusan ini dengan lapang dada dan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran atas putusan hari ini dan selamat bertugas. Dan mudah-mudahan negara ini semakin baik. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga meminta kepada semua pihak untuk menjaga negara Indonesia dengan sebaik-baiknya pasca putusan MK.